Liverpool kembali menelan kekalahan saat menjamu Chelsea dalam laga lanjutan Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Anfield. Skor 1-0 untuk kemenangan Chelsea dalam laga tersebut. Gol satu-satunya Chelsea berhasil dicetak oleh Mason Mount jelang turun minum. Lewat cepakan kerasnya dari dalam kotak penalti tak mampu dihalau Alisson. Yang menjadi sorotan pada laga tersebut yaitu kericuhan yang terjadi antara Sadio Mane dengan Mateo Kovacic. Kejadian berawal saat Mane sedang mendribel bola, namun Mane harus terjatuh karena pelanggaran yang dilakukan Kovacic. Tak hanya itu, Kovacic melakukan tendangan bola ke arah muka yang membuat Mane marah. Mane langsung bangkit mendekatinya seperti mau meremas muka Kovacic. Namun Kovacic hanya tertawa tidak melakukan balasan atas tindakan Mane. Wasit pun tidak mengajar kartu merah untuk Kovacic dalam laga bisa dilanjutkan kembali. Skor 1-0 bertahan sampai peluit terakhir dibunyikan wasit untuk kemenangan Chelsea. Atas hasil ini, Chelsea berhasil naik ke peringkat 4 klasemen dengan 47 poin. Sedangkan Liverpool harus anjlok ke peringkat 7 klasemen dengan 43 poin. Hasil ini merupakan 5 kekalahan beruntun Liverpool saat bermain di kandang sendiri. Buruknya permainan The Reds dipengaruhi cederanya beberapa pemain pilarnya. Sebelumnya, Liverpool kalah dari Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, dan yang terbaru oleh Chelsea. Usai pertandingan, pelatih Liverpool berkomentar atas buruknya permainan timnya. Ini pukulan besar, namun ini belum selesai, tapi kami tidak perlu membicarakannya jika kami kalah dalam pertandingan. Tim kami tidak layak untuk menuju Liga Champions. Kami harus memenangkan pertandingan dan kami tahu itu dan kami akan memperbaikinya, tapi untuk saat ini, itu tidak cukup.